Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fadihi lima'alik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du al-mukarramun, sedajana para tokoh agama, tokoh masyarakat, utamaipun dek para kiai, aparat negara, utamaipun bapak kepala desa, utamaipun pengasuh madrasah, tipiki miftahul ulum sareng pengurus-pengurusipun, saya sangat beten gaula muljiakin, sedajana para wali santri, para sepuh hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, utamaipun dek jakanca santri, saya sangat beten gaula cintai, beten gaula sayangin. Alhamdulillah di malam makin beten gaula sareng panjenengan, Eka sokani fokus sareng Gusti Allah bisa hadir alung bolong ika itu panggunan dalam niat ibadah di Gusti Allah, niat ngaturi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam acara dalam rangka pengajian umum ikhtibar wisuda Al-Qur'an metode At-Tanzil. Mantan muka ilmu-ilmu siapun ibu leng berdaya berkain tu bangkunan itu tiaki ilmu si barokah, ilmu si manfaat. Kalau itu tiaki nak kanak si raja barokah, raja manfaat tak. Mantan muka itu tiaki nak kanak si calon-calon si bekal takwa dek Gusti Allah, saya taat dek Gusti Allah, dan saya bekal apakti dek orang sepuluh dua'an. Dan mantir muka ilmu gila saya bulan, mantir itu rosakina bisa mulang juga. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah, para sepuh, makin bulan recep Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan recep itu atubada Gusti Allah. Nikah ki ibadah garin bulan recep Gusti Nabi atua Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, abtina nyuun barokah, nyuun keberkatan e bulan Recep, ben nyuun barokah e bulan Sya'ban, ben pada paaki umur abtina de bulan Ramadan. Neka tuwana Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangkan e bulan Recep mabenya atuh ka entuh. Para jemaah, apa sebab? Karena bulan Recep itu bulan ninpani nakenjeren. Bulan Recep itu cetong kebagusan. Sebelum bulan Recep, Iblis 10. Masuk ke bulan Recep, Iblis ketong bolo. Masuk ke bulan Sya'ban, Iblis ketong atos, cetong kebagusan. Masuk ke bulan Ramadan, Iblis seibu, setong kebagusan. Maka Gusti Nabi atua nyon barokah. Barokah ini ke para jamaah ini ke paling penting. Barokah ini ke artinya nyon barokah umur, barokah ilmu, barokah tingkah. Barokah ini ke artinya az-ziyada fil khair, atambah kebagusna, atambah cakang ibadah, atambah banyak ibadahna. Anda bertakuk dek Gusti Allah, atam berjauh dek larang nak Gusti Allah, atam bersedia kebagusan, nikah barokah. Maka nak
barokah ini gak penting, terutama ilmu. Terutama ilmu. Ilmu ini mun pon barokah manfaat. Keng ilmu mun tak barokah ini kan banyak tak manfaat. Maka anak-anak ini kan itu lagi anak-anak saya barokah. Barokah bermanfaat. Terutama anak-anak itu para jamaah saya paling penting. Maka anak orang nikah syarat tak beri ilmu, syarat ikhlas. Ikhlas ini kasih agak bayi barokah. Mau tak ikhlas, ada barokah. Maka nak ikhlas, karena Allah latin morok niat ngabdi. Morok yang karena narosaki, napa Gusti Nabi SAW. Akhirat barokah ilmu. Para jamaah, para sepuh, sibutin kehormatin, putra. Anak nikah para jamaah adalah amanat sepaling raja. Anak nikah amanat sepaling risiko. Paling berat risiko. Di samping amanat paling raja berat risiko, anak nikah juga amanat sepaling sae. Sepaling sae. Paling sae. Ring paringan Gusti Allah paling majemper masenang ada lebihan dari anak. Tapi sebaliknya di samping paling saya resiko paling raja. Anak nikah amanat ekocak amanat resiko saya paling raja ben ekocak amanat saya paling saya. Ekocak amanat paling saya anak nikah buan hati. Anak ni ka buan ate. Eko cak amanat buan ate ni ka sepaling saya ni ka. Karena orang sepuh ni ka lebih cinta ke anak bi ke nyabe. Lebih cinta ke anak bi ke anak bi ke dunia. Lebih cinta dari sekapi na ke anak. Lebih cinta ke anak dari nyabe tibi dari dunia dari sedajen. Sehingga orang sepuh ni ka sanggup ngurban akhinya benatunya nak kapi nak demi anak. Dan ini kaya kocak anak buana ate gurata ayun. Maka anak ni ke amanat saya paling saya. Cuma walaupun anak ni ke amanat saya paling saya, cinta ke anak pun terlebet lebih darinya bentibi. Tapi orang tua aku tu oning. Jak sampai orang tua ni ke terlebet nisar ke anak sehingga anak ni ke etorot garap. Sehingga anak kelak titik celaka. Anak titik celaka karena cinta orang telah terlibat. Dari cinta itu rot, maka tak munduk itu rot. Maka tak ngaji, maka ngat-ngat, maka salah ibela. Maka tak benar ibela, maka salah ibela. Kadang ustaz itu gigir, miring tuan. Kadang saya ngajar, itu gigir. Padahal dia beli ilmu. Dari itu para jemaah sebutan hormati. Jadi anak ini kepacat lakar amanat sepaling saya cuma jauh sampai terlibat. Walaupun anak ini ke amanat saya panjenengan kudu anak ini ke walaupun pun buah anak ateh kudu tega anak. Tega dua kenangan. Orang tua kudu tega ke anak. Masalah apa? Masalah ilmu dan ibadah. Orang tua kudu tega. Mun orang tua tak tega masalah ilmu dan ibadah, secelaka orang tua. Makalah buan aten panjenengan, makalah kesenengan ikas sayangi. Makalah panjenengan sayangannya ben anak ni seran bik dunia nak. Tapi anak kudu napa? Kudu orang tua kudu tega. Tega. Ini kah masalah pendidikan. Masalah nyari ilmu. Kudu tega orang tua. Kudu ngaji. Orang tua nikah, kudu disiplin ke anak, kudu tegas ke anak. Maka nak mun tak tegas ni kecelaka orang tua. Nah, nikah, jadi maka dah ni paniser ni sara-sara kelu mun tak tegas celaka sambil. Maka corona ni ke sebab apa? Corona ni ke para jemaah ada tak tegas, pimpinan ni ke tak tegas. Badan penyakit corona ni ke karena apa? Karena rajin dosa. Setong. Karena orang nikah amaksiat ada orang tegas, ada orang langalangi.
Orang ngelakoni dosa etine torot telang ngalangi. Orang ngeni aja orang nyakin orang, nindas orang. Ada orang ngabela. Malah mun parlo senindas ebela. Orang tak bejeng etorot. Orang tak bejeng etorot. Etina, maka tak bejeng tengak baingak. Nak kana ngeler belenger tak belajar etorot. Ini kan ernya kan nyaman tak tegas ini kan. Tadi ketegasan pimpinan keluarga, pimpinan daerah, pimpinan desa, pimpinan sampai ke pimpinan presiden. Ada ketegasan masalah ngak nikah. Pak bila pun tak tegas, ada saya maingak. Orang saya ingin aja, ada saya langalangi. Orang tak ibadah, orang saya maksiat, ada saya ngak maingak. Berarti ada timing untuk balak. Berarti ada selangalangi turun balak. Berarti tadi selangalangi turun apa? Balak dari Gusti Allah. Kan tadi selangalangi. Mun pun tak ada orang saya nyeke kelakuan dosa. Ngak main ngak orang saya tak bejeng. Saya ler meler tak baik ngak. Mun perlu tambah ibela. Tambah perambi. Mun lah orang-orang saya du'afa, saya lemah. Ulama ikani aja, haba ikani aja. Ada saya abela, berarti balaan Gusti Allah ada saya nimingi, ada saya nahan dari bala. Kan berarti tadi pun ada saya nahan dari balaan Gusti Allah. Turun bala. Akhirnya al bala am, capuk kopi. Ini kan sebab. Ini kan tahu para jemaah sebetulnya luar mati. Ini kan sebab. Kata ada tegas. Coba ambian TV tengah ni. Orang nak nikah, ada mon parlo ebela. Saya tak bener ebela. Saya tak bener ebela. Maksiat edukung. Orang ini aja orang edukung. Tak tolongin. Ya nikah artena orang nikah pun balaan Gusti Allah ada saya nahan. Ada saya nyeke dak turun musibah. Karena tadi orang saya tak malai. Ini ke artinya tadi. Ini kan itu. Na'udzubillah. Ini kan itu sampai makin berada penyakit dengan ini. Kecil salah lagi. Ini kan itu para jemaah sebutin. Hati ada pun Gusti Nabi SAW. Hadis. Ya ghazu jayshun al-ka'bata. Fa'idha kanu bibayda minal ard. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kaifa yukhsafu bihim bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Sabun Gusti Nabi ning kitab Riyadhus Salihin jajal jenguk ni hadis ya de ketibi ya ghazu nyerang jaisun pasukan apa al abraha pasukan geje sik tumpak orang-orang celeng negeru kesa nyerang de Ka'bah maanjora Ka'bah ya ghazu jaisun al Ka'bah fa idza kanu bi baida bektona tentara geje kento abraha nikah bedeneng tanah baida ning Mekah nikahi nganjorakin Ka'bah kun parak de baga Ka'bah napa kasa. Gusti Allah ngirim manu ababil dari neraka. Ngibebeton dari apa yang neraka. Beton neraka sini kene kebe manu senyak benya. Bade Quran alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidhum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Akhirnya dapat kata Nabi tak nikah sarang Gusti Allah ekeremi pan berumpan manu ababil nyaman manu ababil ngibeh betoni kini dari neraka beton neraka. Akhirnya tentara kento iojen nibi jaga jen kapi termasuk orang sebade pasar esiki tara tentara gejen nikah milo kapi
Setak mancur Ka'bah, miluh. Capuk, jenah, botol dari neraka ini. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha atanya ke Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa orang-orang se berdeneng di sekitar Ka'bah ka itu? Orang se esar pasar, orang se berlebet. Mak pas capuk juga, jek tak rok-rok mancur Ka'bah. Dan Gusti Nabi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Bi Allah pancur, turuni iyo jeni beto dari neraka. Orang yang sebeda sekitar tentara Abraha ben sekitar pasar kapi iya dek ben sebudi capok kapi mati ni kak. Tapi ku aku summa yub'atsuna ala niyatihim. Ku aku ibangkit di akhirat baca kerja alam kubur menurut niat tabi itibi. Mun bekto orang gila ni kak Ka'bah pancur ni kak susah keng tak bisa ala ben mati syahid. Mun Ka'bah ni kaya pancur dalam keadaan perak. Masuk, masa dia ada benda. Ada Ka'bah. Termasuk orang yang mati, mati orang. Golongan orang Abraha, orang kafir. Badan tsunami, nanti Ka'bah, siapa nak? Tsunami badan yang Aceh. Kan banyak orang Islam, si mati. Kenapa sebab apa? Ini Aceh ni kah? Ganja. Tengi, kan? Ganja, ganja ni kak. Padahal lauk pauk biasa ikan berdengasa. Padahal Aceh ni kak serambi Mekah tadi. Ada akhirat tsunami. Saya mati tak uning berempa banyak. Dan ni kak itu, ku aku ya akhirat dibangkit orang-orang si mati ni kak. Mun orang-orang si ibadah capokian berarti mati syahid. Ya mun orang si tak ibadah ki mati mati maksiat ni kak itu. Daripada mungkin. Makin ni kan tu para jamaah sih betul luar maten. Kita mantar selamat tu gue lebih panjang dengan corona ni kak. Corona cuma panjang dengan tak usah was was, tak usah takut ibadah ke Gusti Allah. Ma banyak cak bejaan ibadah ke Allah. Insya Allah tak capuk. Insya Allah tak capuk. Korlah ibadah aku ni kaki. Sebab ni kak corona ni kak sungguh penyakit. Kita datang dari Gusti Allah kapi dari Gusti Allah. Benih dari manusia. Ini cuma penyebab kapi. Ini kak. Oh, Gusti Allah tak nurun akibat tak ben musibah kecuali benda sahabat apa. Likulli syai'in sababah. Fa'adba'a sababah. Kapi ini kak benda sahabat apa. Kenapa sebab mak benda corona? Karena maksiat ampun merata. Merajalela. Maksiat merajalela. Orang si tak abujang ampun jek benyaan. Orang ini aja orang-orang si lemah. Orang si lemah ini aja. Ulama ini aja. Orang yang saya semak Allah ikan ni aja ada si Abela. Ini kan itu musibah balak turun. Secara umum. Ini kan itu para jamaah. Ini macam ada demah. Cik pacar orang kuan. Makin ni kak. Mungkin pada orang yang maksiat ada si menelang makin sobong. Nengen-nengen asan dekep kepi. Ada orang yang amelang yang maksiat makin sobong. Kini kak. Pak bila pun orang tak melang orang yang maksiat. Capuk. Makin si bagus melu juga. Ini kan itu. Malah saya setong hadis saya terangki ni kan itu berdiri setong tisa amaksiat ke Allah. Tengah tisa ni kan berdiri setong orang alim, berdiri orang alim, orang ibadah, orang taat. Bukto ni pak anjora, sering malaikat matur ke Gusti Allah. Ya Allah, kasak berdiri orang si ibadah, berdiri orang bagus. Jangan Gusti Allah, si bagus pancur ya bapa tu. Anjingan. Melo kia. Mungkin mun beda setong daerah amaksiat ebelai tak poron, pasen ni tak poron. Tulingan le sambian. Napa tak kau capok kia sambian? Tuli pindah. Soro pindah ni kento para jamu. Mula pengko di sana kau ebelai tak poron, pasen ni kau jenah laben. Nyike tak kau balak turun. Katia Nabi Lut sarang Gusti Allah. Soro mire ke daerah lain. Waktu ni song sangat di sana. Kan suruh milih lagi. Mereh ben lut nikah ben. Nikah. Sementara keluar dulu dari Tisarwa. Aroh Tisar bingko isong sanga. Nikah. Akhirnya menyingkir Nabi Lut bahataru isong sang. Alhamdulillah. Nikah itu berarti. Cuma nikah musibah masya Allah. Nikah insya Allah mantar muka bi Allah. Tuli iba miriah. Saya nyama corona lagi. Tuli iba miriah. Nikah.
kan makin nikah dua minggu epi libur teh gitu. Libur dua minggu. Mantir muka tak ada pak seminggu kan lah. Insyaallah. Artin mantir tak ada pak seminggu pun mire corona nikah. Corona nasi apa mire asalan Gusti Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Lah ini kan tok karena tak tegas. Mangkana orang tua mun tak tegas ke anak, makalah ni sara-sara. Makalah sayang ke sara sambian ke anak. Mun tak tegas celaka sambian. Bumerang untuk orang tua. Anak tak ngaji turut, tak bejeng turut, tak munduk, tak sekolah turut. Akhirnya dek remah. Eteret bi ananku aku kan raka orang tua. Mun turut. Tapi pak mun sambian ke anak ni kekereng masalah pendidikan, masalah ilmu, masalah ibadah kereng, anakku aku bakal ngucak ke sambian. Kasoon pak, kasoon sambian. Kule cek saking sambian tak kereng ke gula. Pola gula tak bejeng, pola gula tetap bajingan. Bakal kasoon anak sambian ku aku. Mun sambian ni ketegas ke anak, makin tegas masalah ilmu ben, pendidikan, masalah ilmu ben ibadah, tegas ke anak. Anakku aku bakal nekuk tanah orang tua anak. Bakal ngucak terima kasih bapak. Kasoon pak. Soon sampean ke gula aja gaungku ke soon banyak nikah dan nikah itu tapi mun orang tua nikah tak dari sayang ke anak itu urut maka tak sekolah maka tak ngaji tak ibadah itu urut bekali kocak bi anak gua aku gula lambat bi sampean tak urus-urus pak nikah tak ngintan ngocak tak ngocak lebih dah. Gue lebih sambian ini nanti nih pak, makin gue tak mutuk tak sekolah, tak turut bi sambian. Berarti sambian tak tanggung jawab. Cengkok ni serka kaki cung lembu kan bi kok itu turut. Jawab na, ha? Cengkok orang ni ser jong kebeen, malay bu entek hajat jangan. Ngeten, mangkan pak tegas. Mun masalah ilmu pen ibadah wajib tegas ke anak, harus tegas. Patek ni sering anak apa bayi patek masalah ilmu ban ibadah ingki terutama ibu ki ingat ibu sampean nikah orang tua nikah mun si laki keluar leng-leng nyari engon orang tua bini songgul nak kanak nikah jeti tak jeti napa jandeng tua bini napa jandeng sepo bini. Sebab si anya ma bapa ni kata gel gak asa ndar ke toko nyare engon ibu aja gana nika mangka jaojaan sampean ki sampean ni kau jaojaan mun nyari bini sengak tika tina apa bib mun nyari bini nyari orang bini sepaden ajam bini uning ajam bini baru ajam bini mun pon ajam bini di PT esa mekar aja gana nika. Nah nikah nyari orang bini saya nikah. Cak cari saya nikah. Cak saya akhir kap eka Allah bi sang musang. Hah? Nikah lagi. Cak jadi aja bini saya mohon di PT pas akhir kap saya nikah. Kipas eserwa adore. Apa dia nak anak laki entar ke jombon sampian. Beda ale. Oh beda masuk pun beda ibu dia entar ke kamar pun. Nikah nyaman aja makai kap. Mangkan mohon nyari bini. Orang bini siapa ada najam bini tepaan di PT banyak ah ajo gong siapa saya semak sampur nikah le nikah itu mangkan kesuksesan anak nikah tergantung orang sepobi bini sebab saya jaga orang tua bini ini ibu ko anak nikah paling sekut apa orang bi orang tua bini orang tua laki anak nikah lebih sekut apa orang bi orang sepo bini compo. Mangkana kesuksesan anak ni tergantung orang sepo bini. Mun orang sepo bini ajaga nikah, ajaga anak demi laki. Laki beri kasa, embian ajaga anak nikah. Nah nikah itu para jemaah sebutin luar maten. Bon, para jemaah para sepo karena anak nikah amanat. Amanat saya paling raja. Gusti Nabi ada bu. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Dhabun Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum hormat anak sampean hormat muljaaki anak sampean ben pamapan adik anak anak apa sebab karena nikah amanat si paling raja hormat katina apa anak nikah hormat itu urut benih itu urut anak nikah artinya
Setiaki nak kana simul, simul je. Hormat dari segi napa? Mulai ki bayi hormat bi sambian. Kita lahir hormat. Napa? Kita lahir 4 bulan pelet beteng hormat hormat yang jengi kiai, Habib yang jengi masyarakat. Lagi hormat lagi. Petang bulan hormat boleh nikah. Lahir hormat ikala. Ya ada ni kopeng kanan, eko mati kote kopeng kiri, ibu jai nan sana, petong kalle, esempur gabunem bunna, malah tak ngelakuin itu saja. Ini kan hormat, hormat anak, ini kan nyaman hormat. Malah sini kak, hormat boleh anak kele, ibri nyamai bermapan, lagi, ibri nyama, hormat dari seginya nyama, kele hormat dari segi itu aki. Hormat anak emulji akhi dari segi nyama. Eba maafan di anak laki nyaman Muhammad Ali Abdullah. Ini kan. Mangkan mun di anak nyamai maafan berarti anak ihor. Mun ampian di anak nyamai bak cuba berarti ihor. Nyamai Bagas. Anak nyamai Bagas. Bagas ni ampas pabrik. Ini kan. Engki teh hormat anak sambian. Nyamai Halang. Teh hormat eba jalang. Nika, salah la cenglang ke nyamai halang, tak jenjelang nikanya. Di anak nika hormat dari segi nyama, hormat mun bini nyamai Fatimah, Zainab, Nur, nika. Cek nyamai bintang film ki, nika nyamai bintang film kadang Gusti Nabi pecanggulang, Muhammad John, Gusti Nabi gandeng bi orang kafir, Gusti Nabi gandeng bi orang kafir Muhammad John. Apa tak janggulang? Gusti Nabi gandeng bi orang ka kafir tak oleh. Cek gandeng bi orang kafir, Gusti Nabi gandeng galaban bagus. Muhammad Muhammad Zainal Abidin kan mapan ni kan. Ada nyamah lebih mapan dari Muhammad bin Ahmad cobu. Bak bila nyamah Muhammad bi Ahmad anak kele ni ka serojek serojek tu kole. Serojek kiri-kiri. Karena janggulang Asman Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soro hormat anak kele karena asman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormat dari segi nyamah niki. Ni. Makan mun abdi nyamah ni enggak cek ngalatin lagi. Cek ngalatin kadang wak bila lahir tepak ka pon nyame pon. Beki beki. Pon beki kelebun paing wah nyame manis. Apa? Ini jaringan bayi nyamai ngalak nyaman dina mun ngalak nyaman bulan si saya ki nyaman bulan Muhammad lahir bulan Rajab Muhammad Rajab bulan Ramadan Muhammad Ramadan bulan Sya'ban Muhammad Sya'ban ni kak cici etemu anu nak etemu riwayat sejak lahir bulan nikah Muhammad napa Rajab Ufki Rajab nikah ane kento. Cek ngalak pon manis kelebun paing cetot ni kan? Kenapa? Nika itu pada jemaah pemapan beri nyama ki. Nika takut anak titi kiai aku pahai panggil pah tempat kiai halang tak lebur segala. Maka ala alim kitab maka apa Al Quran mengucap kiai halang tak lebur. Nika kan makin tempat anu Al Quran lagi. Kipas apa Al Quran pah nyamai. Kiai Carpak, bodoh orangnya macam Carpak, bodoh Carpak. Pak Kiai Carpak, tapi awal Quran tak libur segala. Nih, apa nak beri nyama? Hormat dari segi apa? Mangkana kewajiban orang tua nikah ke anak lima pak. Kewajiban orang tua ke anak nikah lima. Napa nomor setong? Saya wajib beri nyama si mapan. Nih, wajib iya nguni si halal. Wajib sunat mun laki nika wajib paringi ilmu sewajib nika seterakhir wajib babini mari pun nika mane babini angkat tangan sampean tadi kewajiban pun jadi dimangkana kewajiban orang tua ke anak ni kelima setong wajib beri nyamah semapan koto beri nyamah nomor 2 wajib iye nguni sehalal. Jadi jangan Gusti Nabi hormat anak sambian dari segi deeren. Dan ini kata termasuk saya paling masalah ini kan makin masalah deeren.
Walaupun ustaz semorok nika sing ngajar anan sampean pun kudu pinter, cerdas. Ustaz nika keluaran kamaboi pun nika ustaz sing ngajar nika pun ustaz ungguan pun alim. Tapi tamu anan sampean diberi barang haram tak kira masuk ilmu, tak kira masuk. Pamane ustaz semorok sampean make geleng apo jolon. Tak kira masuk. Anapa? Cek tamu anan ni pakene barang haram. Merema. Ingat iki. Makanya bahaya nika. Kadang anak nika sakit merulu. Kadang pengkuh nika. Kadang alabenan. Kad pinter bintang kelas kene cuma belenger pola beda bareng haram masuk ke tabu. Ane keto para jamaah. Sehingga dina pun make kala make sampean di kelakuan melas. Kelakuan sampean melas sarah. Kar-kar jorpe ya ucaan sampean iki kelakuan karo long momolong napa misalnya. Tapi halal nika si agak baik derajat ketabun anak. Nika si agak baik cekak ilmu nika. Kelakuan melas halal nika si ada jaki kiai rajuh. Nika si ada jaki ilmu si barokah ben manfaat. Nika si agak baik ilmu cekak ketabun anak kepikirna cerdas. Adena nika cemerlang. Nika masemak ke Allah. Napa? Deeren si halal kelakuan melas. Nika si agak baik derajat ke anak. Walaupun sampean nika kelakuan nama nyaman keng haram masuk ke tabun anak tak kira jadi apa nan sampean mun bisa jadi bajingan naudzubillah jadi bajingan dan nika itu man akalal haram asad jawarihuhu sya'am abah pasir orang akan bareng haram pasti maksiat nyega tak nyega untuk maksiat pasti maksiat tak bisa. Raja tak raja maksiatan apa jangan rajin haram. Padahal yang minum arak, pasti ada orang yang minum arak mesti mabuk. Tak mabuk tak bisa. Sarah tak sarah apa mabuk. Napa jangan saran arak gelek. Nika. Dan nika juga mangkana nastetehi, nastete anak cek sampai pakai ni bareng saya haram. Cek sampai nika itu para jemaah sebutin hormatin. Nomor dua hormat dari segi deeren nika saya paling utama nika. Tina pun kelakuan melas ni kasih paling utama. Kelakuan melas halal ni kasih agak baik anak sampean jadi ringking bintang kelas pas tunduk taat ni kah. Apa ketemu kau ustaz tak halal ni kasih apa? Ni kah itu. Saya nomor telok napa? Saya wajib sunat ki. Wajib ni kah ki? Wajib. Ni kah kewajiban orang sepok anak wajib sunat. Anak apa sebab? Karena ngadep na ibadah dek Gusti Allah. Ngadepna kewajiban tanpa sunat tak sah fardu solat tak sah makana sunat ni ke hukum wajib ni ke kewajiban orang sepuh tarkul khitan minal kabair atingkal sunat ni ke dosa raja hukum saya rasa dosa orang sepuh nah karena wajib orang bini sunat juga geng cuma tak pada bi orang laki lagi ni kayak cawajan orang bini ni kayak kerik. Mondeng lake nika ektok konjon nika ento si agi lembir kasa helema e otak nika ento para jemaah nika wajib e sunat. Saya nomor 4 nika si paling utama napa kewajiban orang sepuh anak wajib e paringi ilmu wajib ya ajari tata krama si mapan nika si paling penting mana hala walidun waladahu afdhal min adabin hasanin. Ada ring baring jawab Gusti Nabi. Saya lebih utama dari orang tua ke anak. Ring baring orang tua ke anak. Kewajiban orang tua ke anak. Ring baring saya paling afdal. Saya paling utama. Ada lebih utama dari ilmu bentata kerama. Ini ke ring baring saya. Benih baring motor. Benih baring sepeda motor. Benih kebiaki jompok. Benih beri tegel. Benih beri PC. Benih ilmu bentata kerama. Ilmu bentata kerama ini ke ring paring saya paling afdal nika dewan Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangkan mun pon orang tua mari beri ilmu, mari beri ilmu, mari ngajari tata krama ke anak. Siap e babini pon. Nah niki teh siap pon. Mun sampean tak bisa ngajar tibi beki ka para ulama, beki sabuk ke pondok atau sabuk ke pendidikan, sabuk ke bagian tat ustad madrasah-madrasah sabuk sampean tak bisa merok tibi. Niki
para jamaah dah ki walaupun ulama, walaupun orang sendik pun duk anan ki pemunduk dah ki. Orang ulama sendik pun duk si alim, anan ki pemunduk pun duk si lain dah ki. Ki pemunduk. Apa le ingat sampean? Salah tandik pun duk ki anan dah pemunduk dah tik sare. Salah tandik pun duk anan ki tik pemun. Lebih sare boleh. Nikah orang alim. Orang alim Allah mandi produk raja tak pemunduk ke jombon ki pemunduk ke lain nah ni kasi ani sira salah tandi pemunduk tak anan tak pemun tak je budun ni nah ni kento mangkana para jemaah ni kento se paling penting orang sepuh wajib fokus ke anak masalah pendidikan masalah tata krama mangkan sampean Pak Bu mun di anak pemunduk atau bayi sampai madrasah langkeur sampian ni kau tu sugut sugut tanya aki. Mun anak ni pemunduk atau boleh sebab musalla atau boleh langker atau boleh madrasah tanya aki kau ustaz tak mustahika. Berapa anak gula? Senika. Gula tak tanya apa nak? Tanya cuba anak gula. Senika jika tanya apa nak? Tanya cuba. Mun tanya apa nak? Boh tak jadi apa nak sampian. Antar gula tak tanya apa nak? Cuba anak gula ni kenapa? Tak boleh temu cuban kan lebih cek lebih sampian. Nah, jangan ustaz tak. Benda makin langit ni kira kengki nengat. Nah, ni kata lagi. Tak ki apa mapan lagi. Mun ngucak gula terus tak tanya cuban ustaz. Bagus sama lolo. Bo, putu di ki anak sampian. Paham sampian. Makanya sampian ni kan sekut. Atanya anak sampian ka mustahik. Ka ustaz semorok anak sampian ni kan sekut hubungan tanya ki anak gula. Insyaallah deti anak sampean niki bukan deti. Cik tanya bagus cuba tanya aki. Enten budu napa anak gula meler, napa anak gula de remah, gula tak tanya bagus. Cuba anak gula ni kenapa? Bedai pondok atau be madrasah, napa cuba? Apa de musalla, napa cuba? Akhirnya biar karemala ya jombon. Saya tak saya. Nikah si saya. Mangkana kebanyak orang tua nikah tak paham masalah ngak nikah. Bagus. Oh, mana anak gula saya, Ustaz, anu saja. Apabila anak melanggar atau kari, Ustaz, tahu ring tuan. Ini gitu, para jemaah. Maka mumpung anak tak ada laporan. Mumpung anak tak ada laporan ke ring tuan. Nah, orang tua kau tua tanya ke bawah dana. Anak ke Ustaz, tak? Banyak ini ke anak. Laporan, burung kok, bi Ustaz, itu bel. Itu pos. Laporan ke adik. Karena laporan masuk ke ada orang tuan tak senang pas ke ustaz. Tapi mun orang tuan tanya ke ada ke ustaz, tak kira beri laporan, tak kok anak saya laporan. Sebab ustaz bi orang tuan semak, tak bengal anak lapor di rumah. Kok mana laporan, kok saya palang. Dan ini kaya tuan pada jam, saya kejukan sambian. Bini karuai madrasah saya musallah, mun pian beri anak beri produk, ambian nikah, cek karun tar ngirim. Cek karun tar ngirim, tanya lagi. Siapa mustahik anak gula sini kan? Siapa saya neku anak gula? Sebab ustaz ni kada siapa ada. Saya nak tak sekafin ustaz ni kan neku anak sampean kan. Mustahik ni kebeda. Mustahik ni kan. Anu ustaz anu sampai anak sampean ni teku entar eh. Ustaz dari mana anak gula? Ha ni tanya aki. Enten saya cuba napa anak gula. Bade portuk ni kan apa? Meler napa? Saya tak saya. Nah, nikah itu, nikah penting nikah penting. Banyak orang melalaikan masalah ngak nikah. Lemun pun ngak nikah sampean anan pasti bekal jadi anak sendi ilmu. Pasti nak anak gelap bekal cemerlang pikirna. Karena apa? Karena antara orang tua bi mustahik nikah hubungan terus hubungan nikah. Nah, nikah itu barajalah. Kimun barlum biar mustahik ke sembiri beri. Ntar ke pondok, ntar ke anu ustata. Sat, nikah sat, pesenan sat. Anu, bapa anu kan? Antar sat. Malah ejeganan kan senikah. Buat tambah ejeganan sampian engki. Beni niat nyogok beni. Sampian perhatian ke ustata. Ustata perhatian ke anan sampian. Sampian engki nikah. Demi malah ejegah. Nikah itu penting para jemaah sebutin hormatin. Penting. Makanya pas saya ngak ke anak. Pas saya ngak. Saya ngak bi. Orang tua hormat. Mulji aku ngaki senikah. Liki napa ke bungkona, saya ngak ustata hormat. Saya ngak cek orang ajar ke ustata. Senikah, artinya orang tua main ngak.
Ah, Ustaz mai ngak suruh takzim ke orang tuana, suruh abek ke orang tuana, orang tuan bekal mai ngak juga enggak ke anak suruh takzim ke Ustaz. Nikah mapan nikah. Sebab makin nikah pun minyak pun tak ada hubungannya benyaan nikah. Tak ada peringatan dari orang tua nikah ke anak nikah tak ada. Tapi mun Ustaz sering, mun Ustaz nikah pasti. Eh pas saya ngak suruh hormat orang tuana, suruh muljaki orang tuana, suruh cakalaban ke orang tuana, suruh hormat orang tuana. Nikah surah bekte orang tua na, cuma orang tua banyak tak ingat pun untuk mengingat suruh taat ke guru. Nikah itu pada zaman nikah penting nikah. Makanya sampean orang sepuh anak nikah mun pon bere jompon saya ingat hormat ustaz, aku ngaki mulia aki ustaz, cek orang ajar cek laban akhirnya anak takut lah. Nikah itu nikah penting penting nikah. Makanya pendidikan ingat nikah nikah penting nikah. Nomor 4 nikah paling utama. Jadi si paling utama ada pun lebih utama dari kewajiban orang tua ke anak apareng ilmu ben ngajari tata krama semapan. Maka beten kaula para sepuh terutama ada ustaz tore pondok atau besekolahan cek guna ajari ilmu tapi ajari adab tata krama. Mun pun tata krama ya ajari ke anak masuk nikah mun pun masuk sampean bekal gampang memasuk ilmu selain. Keng mun adab tak yajari berjoma sambian muruk tak kira masuk ilmu selain. Jadi ilmu nikah, ilmu nikah, ilmu nikah, ilmu macam-macam ilmu masuk ke anak gila. Lantaran tata kerama pun yang kui, lantaran tata kerama yajari lagi ungu. Mun pun yajari lagi tata kerama ipa sempurna ke anak tak repot sambian mulang ilmu Quran apa napaun masuk lebih. Karena setong adab tata kerama. Mungkin Gusti Nabi ada bu istu li utamima makarimal akhlak. Gula yutus sareng Gusti Allah untuk nyampurnaki akhlak. Ngajari tata kerama. Mula tata kerama ya ajari kempang kumada sarwa salat asolat, esarwa jawi larangna Allah jawi, esarwa ngelakoni perintahna Allah lakoni, esarwa de rema burun. Napa? Karena tata kerama pun masuk. Makana ilmu adab ni ka paling penting. Cuman makin ampun para jamaah. Karena ilmu modern tata kerama tak yang kui makin pun. Ada asalaman ke guru ni kotok pun. Sukses. Tak ada orang nyum tanang makin. Santri kata melarat senyum tanang. Ini ke makin. Dok kotokan makin. Ini kan. Sampai makin ni ke orang anak ke orang tua tak nyum kanan-kanan. Anak ni ke beda makin nak kanak. Orang tua tak siom tanang. Kalau ini kotok. Sukses pak. Sukses. Apa sukses ini. Ada ya, tata kerama tak ya jadi. Maka nikah tu saya paling yang kuaki dalam sedaya macam pendidikan baik madrasah, ma'had atau musalla nikah wajib. Saya paling wajib sabuk kade tata kerama adab. Para jemaah para hadirin saya nomor 5 apa kewajiban terakhir orang tua ke anak. Kimunlah anak nikah cukup ilmu lah cukup abek lah balik ilmu cukup banyak. Buru babi ini pun. Babi ini pun. Babi ini. Cuma anak-anak makin ini pun lendik tibi. Orang tua tak tahu. Yang benar pun anak-anak makin ini. Ini mau jom. Mungkin baru bapak nak tanya. Baiklah bapak. Jangan. Nah ini. Adik-adik bapak saya nyari akibat iman. Anak nyari kaduk. Ini ini. Dan ini itu. Apa lo yang cabut HP makin ada. Eta muk anu nyari orang bini neng HP apa nyaman? Nyari apa nyaman? Hah? Nyari Facebook, nyari kenalan. Padahal tak temu jodoh rumah akhlak tak bangkit. Nika. Dan nika itu para jemaah. Para jemaah seperti hormat. Makin nika saya paling ruhat ngajar nak kanak cuman makin pak. Tak ustaz nika kewalahan kepi. Napa sebab? Nika. Napa? Mak cik repot tak? Anak tak suruh apal, tak apal. Suruh faham, tak faham. Kenapa sebut? Memori nak kanak makin ni keselak. Oh, ini memori ni anak. Otak. Memori nak selak sampai error. Badan HP. Nyok gendu. Is masuk. Akhirnya error. Kutu buang. Ini. Makan makin nak kanak suruh ngapal lagi tak apal. Suruh sini kita. Anu, kenapa pun. Ah, kalau selak pun. Selak di TV. Selabi SNHP, selabi in mainan, bicak kanjaan, birung seborong.
Sehingga apabila Isra ngabala kita palapal ngak 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 ada ada macam ada ada macam tidak salah pun salah. Dan ini kata Gusti Nabi ada bu'afatul ilmi an nisyan wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi. Dari pun Gusti Nabi penyakit ilmu ini kenapa? Lupaan. Penyakit ilmu lup. Make asaporan iki make ustaz mun mbok sibuk gelu lupa ki apa gelu kok lama cek kitab lalang ya nami memori banyak gelu memori ini kaduh saporan selak otak selak bi selung seburung ung seburung selak nak kena kene mungkin oh ning kesen HP kinten oh ni muka nika niki ni niki tahu muka nika muka nika dadi kesen HP beli otak kekepi. Tiba-tiba beli-beli tak faham. Dan ini kata, afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu, lupaan. Kenapa mak lupaan? Selak memori. Ini kesempatan. Wa idha'atuhu antu haditha bihi ghaira ahlihi. Ben ada perlona ilmu ni ke ibu leng kau orang si tak libur ke ilmu. Atau ibu leng kau orang si selak pikirna. Atau ibu leng kau orang si tak faham. Biar mulang ilmu kau orang saya tak ngerti. Atau mulang ke ilmu orang saya selak pikir nika. Pada nerangi ilmu kau orang nerangi pengajian. Mula ngabus, ngabus. Kau cuma pikir nak mana gak man. Tak faham dia. Benda ni ngabus sakit. Tapi pak benda itanya kita tak tahu. Cuba minta pertanyaan sambian ustaz nak kanak nika. Mari terang aki nak kanak gila. Pas tanya aki, faham? Ini kan, faham. Padahal tak faham. Faham, faham. Ngerti, ngerti. Lecik tak ngerti. Mun ngucak tak ngerti, ngerti. Faham, ngerti. Tak faham, Ustaz. Berarti ini kesimapan. Berarti orang ini kan, mun lah ngucak tak ngerti. Berarti orang gila apa? Faham. Si ngucak faham, faham. Tapi hilang tak hilang. Banyak tak banyak sini kan? Gula bolan pengalaman ni. Kita faham, faham. Pak beli tak yakin. Maan anu? Ngangaan lah. Dah ni kan. Makan mau beli nak kena. Eh tak yakin bang. Ngocak tak ngerti. Ini kesimapan. Tak faham gulisan. Berarti kan di pengetahuan kan ki. Di pengetahuan mau ngocak tak ngerti. Ngocak ngerti. Pak beli tak yakin. Tak faham. Pas tak jawab. Berarti tadi pengetahuan. Kalau ngocak faham malu. Malah itu lima hari sih ngajar ni kan. Dan kita para jemaah sebetulnya hormati. Mangkana kini kak, kule susah nak kena makin ni kak, banyak nak kena tak faham, karena memurin selak. Selak bi SNHP, selak bi acara TV, selak bi cak kanjaan, bi rung seburung. Sehingga, pak bila selak, ilmu masuk, tak ada lupa pun, tak bisa. Seru apalah kita apa, seru faham atau tak faham, apa kita dengar ustaz, lah banyak lah ngilang sini kak. Mangkana kule terutama produk, pondok ni kak nak kalangki, tapi pak bila pon libur perayaan, abadi boleh ilmu ni langkep pun, elang pun. Karena ibu kon pon dong sebereng, pondok tak nukuk ni kata nukuk ni kata sibuk, nampak kebungun sibuk birong sebereng. Abadi ke pondok ada ekoras kepi. Akhirnya abadi ilmu anyar boleh seni kak. Ini kan itu, maka nak perayaan ni kak bini agak lebih nyaman, agak lebih susah sungguh. Cuma kanak-kanak berak, perai dua minggu perai berak kopi, perai berak. Ya pacar orang ini kak, nika sangka, nika terlalu menyaman nama lulu. Niki mun ustaz sendiri semangat susah, kini mun tanya semangat nurup berak ya, nurup bunga kian ngucap perai. Nika padahal pendidikan nika paling bahaya ngucap perai. Pak beli ngucap libur pendidikan bahaya nika, bahaya. Tak kok ikhbi kesempatan lain. Lihat para jemaah sih betul luar mata ini kan tuh. Tore masalah pendidikan ni kah perhati aki, terutama ustaz, terutama orang sepuh, gih. Perhati aki. Karena cuman makin ni kah para jemaah pendidikan ni kah masya Allah tak menjurus ke Allah. Benih urusan agama, urusan dunia makin ni kah. Kalau ilmu ni kah ikhbi modal bisnis urusan dunia makin ni. Melarat ilmu ni kerana kehibur ke Allah. Saya banyak ni keburukan urusan dunia. Dari kento, tahu apa aja ikhlas aku. Padahal kita ada berniat ngabdi. Dari kento para jamaah saya rabai
saya endik santri, endik pondok, setong montoro panjenengan mutuah ilmu nah ben manfaat ben barokana. Cek aku santri. Aku santri gurun panjenengan. Setong. Aku santri gurun saya kan benih santri gula, santri guru si morok gula, sini enggak. Mungkin aku santri sambian tak kuat, tapi mungkin aku santri si morok sambian, santri guru sambian si morok sambi, ini kesambian aman pun. Jadi nak kena makai anu makai lebih dari siluang tak repot, tak anu tak susah. Tapi mungkin aku santri sambian bah luang dua susah dua ada lampu dua kimang. Tapi mungkin aku santri gurun cek ngocak ada macam dengan macam santri guru sini enggak. Nah ini kan tu, ini kasih agak bayi apa nyaman tenang, lagi tenang. Ini kasih agak bayi manfaat, ben agak bayi barokah, ben agak bayi anak-anak gila. Ini kah barangnya cek pernah berdenging madrasah, pernah berdenging pondok, pernah berdenging musalla. Kenapa? Karena ia kuaki santri guru. Ini kan tu pada jemaah. Pun para jemaah saya sangat betul kalau hormatin sekantuk. Napa saya bisa sampai akhir dari batin kaulah. Mantir boleh dia manfaat tak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.